Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Aduh, rambut. Alah, hai. Kena potong lah ni. Hari ni nak pergi tukar tayar. Tayar dah butak. Yelah, kalau kata tak kena pergi puspakor pun, kalau dah butak kena tukar kan. So cakap apa nak keluar. Kereta steering bila nak pulas tu rasa macam gegegor kan. Rupanya tayar dah butak. So ni aku nak tunjuk bot dekat mana aku tukar tayar. Murah lah, murah bagi aku, murah lah. Ada banyak tempat lah orang cakap dekat Kelang, dekat Rawang. Tapi macam jauh sangat pula kan. So yang dekat-dekat dengan area aku, dekat setapak ni, dekat danau kota tu. Nanti aku tunjuk. Okay, okay, inilah dia kedainya. Ini kedainya. Pot aku duduk tukar tayar selalu. Okay, sinilah. Dia dekat danau kota ni, sebelah restoran Siti Zubaidah. Banyak benang-benang. Pus ini. Ingatkan sebelah aje botak. Kiri kanan botak. Kupak. Kupak teruk wey. Kupak teruk. So ni dah settle. Tukar tayar. Ni dekat danau kota ni je. Aduh, valve dia tukar. Sepatutnya valve kan. Kalau kata korang pergi tukar tayar, dia kata ni valve ni kena tukar. Sepatutnya valve tu tak payah tukar pun sebenarnya. Dia pakai yang lama bai. Dia cang kau satu tu RM5. Tapi dia tadi dia tukar juga. Kata bos, tukarlah bos. Sudah teruk lah. Sebab aku dah berapa kali dah datang. Semenjak, bukan semenjak aku buat Grab eh. Semenjak aku tahu pada kedai ni, bila aku pakai kereta lama, sampailah sekarang ni. Tapi paling selalu tukar tayar Saga ni lah kan. Kereta hardcore. So dia kata sudah teruk bos, tukar jugalah. Okey lah, tak bakul lagi muka lah kali ni. Sebab kalau korang tukar valve pun, memang dia ambil yang lama punya. Itu dia tukar dengan yang lama punya. Aku geram tu. Ingat tadi nak tukar sebiji je. Rupanya dua-dua biji dah botak kiri kanan, dah botak depan tu. Sakit otak aku. Okay, tu je. Korang pula macam mana tukar tayar kat mana-mana pot murah. Kalau bagi aku ni antara pot murah lah. Sebab dia sebiji RM120, dah naik RM10. Dah sebelum ni RM110. Tapi okey lah untuk 14, untuk tayar saiz 14. Korang pula selalu tukar tayar dekat mana? Boleh share dekat ruangan komen, tengok. Kita share sama-sama. Mana tahu ada port lagi murah kan. Mana tahu port korang tu lagi murah, aku boleh pergi kat situ pula. Okay, tu je untuk video kali ni. Sekian sahaja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.